Setelah 4 hari melakukan aksi sosial untuk mengumpulkan donasi kepada korban banjir, Ormawa Iaian Parepare siap menyalurkan donasi berupa logistik menuju Luwu Utara, Masamba, Sulawesi Selatan. Rombongan Ormawa Iaian Parepare ini akan menempuh perjalanan sejauh 380 km dengan waktu 9 jam menuju titik bencana banjir di Luwu Utara, Masamba. Koordinator Aksi Sosial Ormawa Iaian Parepare Askari Risaldi mengungkapkan, selama 4 hari menggelar aksi sosial, terkumpul dana sekitar 13 juta rupiah yang akan disalurkan dalam bentuk logistik kepada korban banjir Luwu Utara, Masamba. Di Ormawa Iaian Parepare itu sedang melakukan kegiatan aksi sosial di mana untuk membantu korban bencana yang berada di Masamba, yang sekitar 3.000 orang yang mengungsi. Jadi kita bertujuan untuk membantu teman-teman yang ada di Masamba. Ini menggerak aksi sosial donasi ini berapa lama? Jadi kami bergerak selama 4 hari. Ini terkumpul berapa nominalnya? Jadi dana yang terkumpul nominalnya sekitar 13 juta. Untuk secara partisipasi sosial kita selaku organisasi kemahasiswaan sangat ikut hibah melihat apa yang terjadi di sana, tetapi selaku fungsional kita sebagai mahasiswa tentu harus bagaimana saling berbondong tangan seraya membangkitkan saudara-saudari kita atau ibu bapak kita yang ada di sana, tentu dengan cara ikut berpartisipasi dalam aksi sosial ini. Dari Parepare, Rahmat Anwar, LK Channel. Nanti ki.